Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazu Andriani dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, kami PDDI Kota Bogor mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengurus PDDI tingkat kota dan juga tingkat kecamatan se-Kota Bogor. Tujuan dari pembekalan atau peningkatan kapasitas ini adalah untuk membuat pengurus PDDI di tingkat kota maupun tingkat kecamatan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang apa itu donor darah, tentang kesehatan darah, dan juga bagaimana kita bisa mensosialisasikan kegiatan donor darah kepada masyarakat di Kota Bogor khususnya dan juga sekitarnya. Dengan harapan bahwa teman-teman pengurus akan lebih paham bagaimana menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendonorkan darah dan keyakinan masyarakat bahwa darahnya dapat membantu siapapun yang membutuhkan dan akan lebih membuat mereka sehat. Harapan ke depan, masyarakat Kota Bogor akan semakin banyak yang mendonorkan darah dan ketersediaan darah di PMI Kota Bogor dapat lebih terbantu. Demikian informasi dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerida pengujian, kerida pemantauan, dan kerida pengawasan ya. Ya, jadi nanti salah satu tugas kerida itu nanti seperti ini kak, uji. Nah, sebelumnya tuh kita beli sampelnya di para PJJ makanan, lalu kita preparasi, kita reaksikan dengan keempat tes kit bahan berbahaya ini. Nah, di sini kita ada formaldehid, formalin. Nah, ini ada rodamin, borax, dan metanil yellow. Nah, jadi nanti kami reaksikan. Nanti di sini ada baku, ada standarnya ya kak ya. Nah, nanti jika hasil dari sampel dari reaksi sampel ini kalau misalnya sama dengan standar, itu berarti diduga mengandung salah satu dari keempat bahan berbahaya ini, seperti itu. Nah, nanti tadi seperti tadi juga ya kak ya, kita kan ada pemberian KIG ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, itu nanti fungsinya dari kerida kerida pemantauan, seperti itu kak. Kota Bogor ini ada kurang lebih 7-8 saka dan ini sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Saya Endang Suhandi, andalan cabang Gerakan Pramuka Kuartal Kota Bogor, dalam hal ini Komisi Pembinaan Anggota Muda dan Zakat. Pada hari ini, Sabtu tanggal 1 April 2023, Bina Muda dan Saka sudah melaksanakan rapat koordinasi antara andalan cabang dengan wakakuaran bidang Bina Muda dan juga Satuan Karya se-Kota Bogor. Kegiatan ini adalah mensosialisasikan program kegiatan Bina Muda dan Saka Warcap Gerakan Pramuka Kota Bogor tahun anggaran 2023 yang alhamdulillah diikuti oleh seluruh kuartir ranting yang ada di Kota Bogor dan seluruh Saka yang ada di Kota Bogor. Dan alhamdulillah pada hari ini ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang diambil oleh unsur-unsur terkait dan unsur-unsur yang memang menyepakati kegiatan yang dibuat dan direncanakan oleh kuartir cabang. Dan mudah-mudahan dengan terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi pada hari ini, maka program Kuartal Kota Bogor akan bisa kita realisasikan dengan aman, lancar, tertib, dan sukses. Demikian yang dapat kami laporkan kaitan dengan hasil rapat koordinasi antara Komisi Bina Muda dan Saka serta para wakakuaran maupun para pimpinan Saka yang ada di Kota Bogor. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Dan di sini sudah ada Kak Etik. Kak Etik, boleh ya, sedikit sih. Kak, apa harapan kakak dengan pelantikan kakak Bayangkara adik-adik kita yang menunjukkan kesakaan? Kasih kakak. Di sini. Ngapain sih? Mengabdikan. Mengabdikan. Apa yang lagi Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan Adiasta Ramadan Festival. Kegiatan tersebut berlangsung di Bogor Creative Center. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Bogor Bapak Dedi Arasim.
pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2023, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Abdul Hamid bin Abdul Majid. Kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor dan TV Pramuka, mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka hari ini. Saya Nazwa Andriani, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.